Halo, bertemu dengan saya kembali. Sudah seminggu tidak upload Dawn Brothers ya. Selama saya tidak upload Dawn Brothers, saya buat konten mini komik Gunpla. Kalian bisa cek playlistnya atau tekan linknya di pojok kanan atas. Kembali ke topik kita di video ini. Kali ini kita akan bahas episode 8 dari Avatar Sentai Dawn Brothers. Episode 8 ini bercerita tentang seorang seniman yang menculik istri Tsuyoshi yang bernama Miho. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita bahas ceritanya dahulu. Diawali dengan keseharian Tsuyoshi yang mesra dengan Miho. Cinta Tsuyoshi ini sangat kuat dengan Miho, jadi dia selalu tersentuh dan senang saat bersama Miho. Berpindah di kafe Kaito, diperlihatkan seorang seniman bernama Sakaki tapi bukan kaki, berambut gondrong dan sedang melukis. Haruka yang melihatnya sedang menjadikan dirinya model menanyainya, tidak sopan menggambar orang diam-diam. Dan saat Haruka melihat apa yang dia gambar, ternyata yang digambar Kaito. Melihat ulah Haruka, Sasaki jadi hilang konsentrasi dan pergi dari sana setelah membayar kopinya. Sekarang berpindah ke Sononi yang masih mencari tahu apa itu cinta. Dia pergi ke kafe dan menanyai seorang pemuda di sana. Dia menanyai ungkapan cinta dari pemuda itu, tetapi Sononi tidak suka dan pergi. Tetapi dihadang pemuda itu dan Sononi dipaksa ikut naik mobilnya. Lalu datang Tsubasa di sana melerai mereka dan Tsubasa pergi ke kafe Sononi tadi. Sononi segera mengikutinya dan menanyainya apa ungkapan cinta darimu. Tsubasa yang melihat Sononi merasa tidak asing karena Sononi pernah mengganggu mereka saat melawan Kaitoki. Tsubasa lalu menjawab kalau dia punya orang yang dia cintai, jadi Tsubasa tidak bisa memberikan ungkapan cinta kepadanya. Seketika ada orang lewat mirip pacarnya Natsumi dan dia kejar, ternyata bukan. Di kafe tadi juga ada Tsuyoshi dan segera menemui Tsubasa untuk minta maaf soal kejadian sebelumnya. Yang dimaksud kejadian sebelumnya itu saat di kantor ekspedisi Taro, Tsuyoshi bersikeras ingin Tsubasa ditangkap polisi. Setelah itu mereka membicarakan pasangan mereka berdua dan keduanya punya kesamaan di semua bidang. Akhirnya Tsuyoshi mengajak Tsubasa untuk mampir ke rumahnya untuk merasakan masakan Miho. Dan Tsubasa mau ke sana. Oh no! Berpindah ke Taro, mobil paketnya mau dibobol 3 orang preman. Tetapi diketahui Taro. Seketika target para preman itu menjadi Taro dan ingin semua uang yang dibawa Taro. Lalu muncul Sonoi menyelamatkan Taro. Hanya dengan jentikan jarinya, 2 preman dapat dikalahkannya dan satunya diringkus Taro. Karena hal itu Taro dan Sonoi jadi agak dekat. Tetapi mereka belum tahu identitas satu sama lain. Sore harinya, Sakaki yang masih mencari model melihat seseorang yang cocok jadi modelnya. Dia adalah Miho. Sementara itu Tsuyoshi dan Tsubasa sudah di rumah Tsuyoshi. Tsuyoshi ingin menunjukkan foto Miho, tetapi Tsubasa menolak, karena dia ingin melihat Miho langsung. Jika Tsubasa melihat foto Miho, maka alangkah terkejutnya dia. Kenapa bisa terkejut? Saya akan bahas saat waktunya dibahas. What? 2 hours later. Mereka berdua menunggu Miho sampai larut dan belum kunjung pulang. Karena itu Tsuyoshi pergi mencari Miho dan Tsubasa juga akan pergi. Karena kurang sopan langsung ke rumah orang yang baru dia kenal. Kembali ke kondisi Miho. Dia sekarang diculik oleh Sakaki dan diikat, agar Miho mau menjadi modelnya. Di sini terlihat kalau Sakaki sudah kerasukan Hitotsuki. Berpindah ke Taro dan Sonoi. Malamnya mereka bertemu lagi di depan kantor yang terbakar. Dan di dalam sana masih ada orang yang belum keluar. Sontak mereka berdua segera masuk dan menyelamatkan para korban. Agar aman masuk mereka berubah. Dan saat keluar mereka tidak ketahuan karena sudah melepas perubahan mereka. Andai masih berubah, alangkah terkejutnya mereka berdua dan orang-orang di luar. Dari sini terlihat, sebenarnya Naoto itu tidak jahat. Yang membuatnya terlihat jahat karena cara mereka untuk mengalahkan Hitotsuki, yang membuat orangnya mati juga. Intinya, tujuan mereka itu hanya untuk menyelamatkan dunia mereka dari hasrat manusia. Berpindah ke Miho yang disekap Sakaki. Agar bisa keluar dari sana, Miho menawari perawatan rambut untuk Sakaki, agar rambutnya tidak panjang, karena Miho tidak mau digambar oleh orang yang gondrong sepertinya.
tapi bohong. Dengan alasan itu Sakaki membolehkannya memotong rambutnya, dalam sekejap, setelah memotong rambut Sakaki, Miho langsung mengikat tangan Sakaki dengan rambut yang dia potong dan segera lari. Saat lari Miho berpapasan dengan Tsubasa. Tetapi tidak ada yang saling menatap. Miho yang lari berhasil menemui Tsuyoshi dan seketika pingsan. Tiba-tiba muncul Sakaki yang marah berubah menjadi Hitotsuki yang bernama Masinki. Melihat Miho yang pingsan karena ulah Sakaki, Tsuyoshi marah dan berubah menjadi Fuji Hotel. Taro dan Sonoi yang selesai evakuasi korban sampai pagi langsung pergi setelah berbincang sedikit tentang hasrat yang dapat menghancurkan dunia ini. Setelah mereka berdua pergi, Taro segera menuju tempat Masinki sama halnya dengan Sonoi. Anggota Don Brothers lainnya juga terpanggil ke sana, dan seperti biasa, Haruka selalu kena sial, dia keserempet motor Sonoi. Oh iya, Sonoi Sononi Sonoza ini tidak bisa muncul ke lokasi seperti Don Brothers, jadi mereka bisa merasakan lokasi Hitotsuki lalu ke sana. Kalau sudah berubah, mereka bisa pergi lewat pintu kemana saja untuk kaburnya. Tetapi jarang diperlihatkan mereka berubah dulu lalu muncul ke lokasi lewat pintu, atau mungkin tidak pernah kecuali saat kabur. Taro segera datang ke sana dan langsung melawan Sonoi agar Masinki aman dikalahkan mereka nanti. Di sini Taro langsung berubah menjadi Zio Eagle dan terbang membuat debu beterbangan. Segera dilanjutkan dengan menjadi Tokyo Ichigo. Tetapi saat bertarung, pedangnya diambil Sonoi. Dilanjutkan menjadi Patoran Ichigo karena akan ditebas Sonoi. Patoran Ichigo memiliki lengan yang kuat bagaikan perisai. Dengan itu Taro menangkis tebasan Sonoi. Untuk kabur, dia menjadi Lupin Red. Setelah itu saatnya dia melawan balik dengan Don Momotaro Alter dan digabung dengan Ryu Soul Gear Alter Gear menjadi Don Ryu Soul Momotaro. Membuat Don Momotaro Alter menyatu dengan Tiramigo membentuk Kesatria Centaurus. Dengan serangannya, Sonoi mundur sebentar. Karena Sonoi sudah tidak mengganggu, waktunya Taro mengakhiri pertarungan ini dengan serangan barunya bernama Kyoran Doto Blast Party. Serangan ini bukan serangan gabungan, melainkan serangan single Taro dengan menebak dengan memakai Don Blaster. Tetapi serangan itu digagalkan oleh Tsuyoshi karena Tsuyoshi tidak ingin orang seperti Sakaki hidup di dunia ini, karena bisa membahayakan Miho lagi. Seketika datang Sonoi dan menebas Masinki, membuat Sakaki mati sepenuhnya. Melihat hal itu Taro agak marah kepada Tsuyoshi, tetapi mereka langsung kembali ke tempat mereka masing-masing. Gear yang muncul dari Masinki adalah Kira Major Alter Gear yang muncul di hadapan Kaito yang membuat Kaito terdiam. Oh no! Game over. Cerita diakhiri dengan memperlihatkan Tsuyoshi dan Miho. Mereka diperlihatkan senang kembali dan Tsuyoshi bertekad akan melindungi Miho apapun yang terjadi. Sekarang masuk ke sesi pembahasan. Miho bekerja sebagai model kecantikan, karena hal itu dia bisa mahir dalam menata rambut dan sampai diculik Sakaki. Nama seniman yang menjadi Masinki adalah Sakaki. Untuk bentuk Masinki ini mirip biksu dan yang membuatnya mirip Kiramager cuma di tubuhnya banyak kristal warna-warni. Saat di rumah Tsuyoshi, Tsubasa menolak melihat foto Miho. Karena dia ingin melihat Miho secara langsung dan nantinya baru kesampaian di episode 11. Tapi samar-samar, karena saat itu dia sakit, jika Tsubasa sampai lihat muka Miho, dia akan galau. Di episode kali ini juga diperlihatkan kerjasama dari Sonoi dan Taro dalam menyelamatkan orang. Di sini Sonoi bilang hasrat dapat menghancurkan dunia ini dan Taro juga setuju. Andai Taro tahu yang dilakukan Sonoi. Untuk episode kali ini kurang banyak yang bisa dibahas, tetapi episode 9 akan menjadi episode terkeren dan kita tahu kelemahan dari Taro. Episode selanjutnya akan membahas Taro yang melemah dan akan menjadi debut Don Robot Taro. Jadi jangan sampai kalian melewatkan episode selanjutnya ya. Mungkin sekian video kali ini dan jika ada salah kata mohon maaf. Agar tidak ketinggalan video dari saya kalian bisa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jika saya belum upload konten Don Brothers, kalian bisa mampir di playlist saya.
mungkin ada video yang kalian suka. Akhir kata dari saya, adios.